Breaking news, Erik ten Hag stays as Manchester United manager also for next season. The decision has been made by Manchester United new co-owners Ineos together with... Champions League again for Manchester United! Wow! Old Trafford! Manchester United telah menyelesaikan rangkaian rapat yang akhirnya memutuskan nasib Erik ten Hag. Erik ten Hag akhirnya mengetahui masa depannya di Manchester United. Setelah musim 2023-2024 berakhir, Erik ten Hag memang belum bisa bernafas tenang. Pelatih asal Belanda tersebut berhasil mempersembahkan gelar Piala FA. Akan tetapi, nasib masa depannya belum terlihat setelah musim berakhir. Manajemen klub tidak mau terburu-buru dalam menentukan nasib sang pelatih. Man United ingin membuat keputusan secara tepat sesuai dengan kondisi klub. Ten Hag pun memutuskan untuk berlibur di tengah ketidakjelasan masa depannya. Ia mengaku sempat kecewa karena keputusan lambat Man United membuatnya tidak tenang. Kini Ten Hag bisa kembali bernafas lega lagi untuk menyambut musim depan. Dilansir dari akun Twitter Fabrizio Romano, Man United menginginkan Ten Hag untuk bertahan sebagai pelatih. Ineos, selaku investor terbaru The Red Devils, sudah memberitahu sang pelatih mengenai keputusan ini. Ten Hag bahkan akan segera mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak dari Man United. Saat ini kontrak Ten Hag di Stadion Old Trafford masih tersisa hingga 30 Juni 2025. Ineos dikabarkan mulai percaya diri dengan kemampuan pelatih asal Belanda itu untuk mengubah klub. Dalam dua musim masa kepelatihan, Man United tidak pernah merasakan puasa gelar. Ten Hag memang harus membuktikan kemampuannya membawa klub menjadi kandidat juara Liga Inggris. Akan tetapi, Ineos ingin memberinya kesempatan tersebut pada musim depan. Perjalanan Man United pada musim ini sempat tersendat oleh badai cedera. Kini, Ineos berusaha mendukung Ten Hag untuk mendapatkan pemain idaman. Perbaikan internal klub sudah diusahakan sejak perusahaan tersebut masuk sebagai investor. Dengan sejumlah perbaikan ini, Ten Hag diharapkan bisa memberi prestasi lebih untuk Man United. Mendatangkan pemain anyar tentunya menjadi rencana yang diinginkan Erik ten Hag guna menambal skuad di setiap lininya. Nama pemain League One, Lille, Leny Yoro, dan Jonathan David masuk dalam daftar calon target transfer. Marca melaporkan United sedang berjuang melawan Real Madrid untuk mendapatkan Yoro. Sementara The Independent melaporkan David masuk dalam daftar 3 penyerang incaran bersama dengan Joshua Zirkzee dan Ivan Tooney. Presiden Lille, Olivier Letang, telah mengonfirmasi Leny Yoro dan Jonathan David akan diizinkan meninggalkan klub pada musim panas ini. Dia berbicara pada konferensi pers disampaikan melalui Fabrizio Romano.
Lenny Yoro dan Jonathan David dapat meninggalkan klub musim panas ini. Keduanya memiliki voucher keluar karena situasi kontrak mereka. Hal ini terjadi di tengah kondisi keuangan klub-klub Ligue 1 yang sedang melemah dan kesulitan menemukan lembaga penyiaran untuk menyiarkan pertandingan di televisi musim depan, tulis Financial Times. Marca mengabarkan ada permintaan harga untuk Yoro sekitar 50 juta pound sterling. Football Italia melaporkan awal tahun ini bahwa David bisa dibeli dengan harga sekitar 25 juta pound sterling. Ineos mempunyai posisi yang baik untuk menilai pasar Ligue 1, menilai saham pengendali di niche, dan akan sangat menyadari David dan Yoro. Lille finish di posisi keempat musim lalu, unggul 1 poin dari niche milik Ineos. Disinilah insentif ekstra masuk bagi Sir Jim Ratcliffe, Jean-Claude Blanc, dan kawan-kawan. Mereka dapat melemahkan saingannya dengan merekrut dua pemain top mereka. Pemain internasional Kanada, David, mencetak 26 gol di semua kompetisi musim lalu, termasuk 19 gol di Ligue 1, di mana ia finish kedua di belakang Kylian Mbappe. Ineos punya banyak motivasi untuk memboyongnya ke Manchester United. Kesepakatan untuk Yoro akan lebih rumit, mengingat minat dari Real, tetapi pemilik niche mungkin memiliki kontak untuk mencuri perhatian. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku maksudnya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin nonton YouTube Sakti Football ya, ketemu sama aku lagi.